Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada sesi ke-8, pengayaan ini ya, halaman 51 ya. Temukan sebuah video yang merayakan parade perayaannya itu sangat unik ya, di dalam acara Hari Kemerdekaan. Sampaikan ulang atau ceritakan kembali aktivitas parade tersebut. Jangan lupa menggunakan penghubung waktu yang telah kamu pelajari pada unit ini untuk menceritakan ulang ceritanya. Kemudian kamu bisa mempostingnya di sosial media kamu yang kamu punya, misalnya Instagram, YouTube, atau kemanapun lah yang kamu punya, atau Facebook. Silakan. Nah, kemudian kita masuk pada unit ketiga, Hari Kemerdekaan di SMP Merdeka. Nah, ini ada orang upacara, upacara bendera. Nah, halaman 52-nya. Kita masuk pada halaman 53. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Mari berbicara, kita bahas tentang gambar-gambar berikut ini. Ini ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini perayaan Hari Kemerdekaan di gambar 1, 4 nih. Apa petunjuknya atau pertanyaannya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Nah, nomor 1, ini 7 gambar ya. 7 gambar ini berdasarkan 7 gambar. Pernahkah kamu berpartisipasi atau mengikuti ya, atau menonton peristiwa-peristiwa yang mirip dengan gambar? Ya, tentu gambar orang parade ya, atau lomba-lomba ini. Kemudian, apakah kamu punya kesan-kesan atau peristiwa-peristiwa yang berkesan pada perayaan Hari Kemerdekaan? Ya, memorable itu yang berkesan ya, yang selalu teringat ya. Nomor 3, bisa enggak kamu membagikan cerita peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkesan tersebut pada Hari Kemerdekaan, pada perayaan Hari Kemerdekaan? Nah, ini tergantung dari diri kamu sendiri semuanya ya, tergantung dari pengalamannya. Apakah pernah mengikuti? Mungkin di waktu masih di SD dulu, apakah pernah ikut lombanya atau mungkin pernah ikut parade atau gimana, itu kamu ceritakan kembali. Nah, itulah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.